Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Patricia dengan NIM 2137076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat. Di sini saya akan membuat database dari aplikasi yang saya buat, yaitu toko buku. Baiklah, di sini saya membuat tabel dari buku, distributor, login, pelanggan, penjual, penjualan 2 per bulan, dan struk. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi NetBean. Di sini kita akan melakukan login terlebih dahulu. Kemudian login. Login berhasil. Di sini tampilan dari forum admin pada toko buku. Pada menu input buku, di sini ada ID buku, judul, jenis, penulis, penerbit, tahun, stok, harga, dan harga jual. Kemudian pada forum input pelanggan, di sini ada kode pelanggan, nama, jenis kelamin, alamat, selanjutnya. Pada menu transaksi, ada data pelanggan, data buku, kode pesan, kode transaksi, kode pelanggan, kode buku, jumlah, harga, total. Selanjutnya pada input distributor, di sini ada kode, nama dari distributor, alamat, nomor telepon. Nah, di sini saya akan melihatkan source code dari buku. Ini adalah source codenya. Kemudian kita runkan. Berikut adalah tampilan dari desainnya tersebut. Selanjutnya di sini ada distributor. Source kodenya sebagai berikut. Dan tampilan desainnya seperti ini. Selanjutnya ada GUI dari pelanggan. Source kodenya seperti ini. Kemudian desainnya seperti berikut. Di sini ada GUI dari admin. Source kodenya seperti ini. Dan ini desainnya. Ini source code dari beli. Desainnya seperti ini.
Kemudian menu login, source kodenya seperti berikut. Di sini kita runkan. Lalu keluar tampilan sebagai berikut ini. Jika sudah kita isi, kita akan login. Berhasil. Nah, seperti ini tampilannya. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.